Gua bawa sama papa. Gua berdua. Mama. Gua berdua. Mau bawa siapa? Mama. Kamu bawa apa aja? Ah, tadi biar mama ke kasur. Mama udah, mama siapin baju mau keluar dari rumah ini. Karena Aa bilang mama ke kasur. Iya, mama mau pindah. Ma, jangan pergi, Ma. Emang gitu, Mama. Mama dibilang naik kasur, Ma. Ma, Mama dibilang naik kasur, ya, Ma. Hey, jangan gini, ya. Kalau Mama bilang Papa sama Asal tidur, Mama nggak mau kayak gitu. Nggak ada sama Mama, nggak. Mama udah tidur baik juga. Sudah, Ma. Wah, sini. Ayo, mau naik papa, cepetan. Aku kan berat kayak kasur. Enggak ada. Naik put. Aku makannya ada. Kita malah berantem lagi. Aduh, pusing deh. Berat aku, Aus. Enggak ikut. Papa udah gendong mama. Mama, ayo bobo. Dadah, enggak ikut bobo ya. Pijitin dulu cepetan. Pijitin. Mending gue rapatan. Mami rapatan. Ah! Tolong dong, mama disuruh-suruh papa nih. Ah! Kita punya anak pelit, Ma. Ya Allah, cuma dikasih satu gini, Ma. Kan bawa disuruh mama suruh bobo sih, kenapa makan mie gitu. Makan bobo ya, A. Asya! Apa? Zigi Zaga cerita nak? Zigi Zaga. Kucara Potter lagi nggak makan coklat tapi kok tingkahnya overacting sih. Oh dari bawah dimakan lagi ya? Kuman. Hah? Gak kuman. Kuman dong. Kenapa di bawah dimakan lagi? Kenapa? Kenapa? Hei, mama tanya. Ada kumannya tadi abis makan sapu. Udah sini buangannya. Ya, tidur sana. Alah, capek. Berapa ronde cuma gara-gara temen capek. Kamu dong, aku capek. Udah malam demam sekarang tuh ambegan kayak gitu kayak kamu . Ternyata Rafathar itu gak sakit. Emang bener kayaknya kalau anak kecil badannya panas tiba-tiba tanpa sebab mungkin dia mau cepet besar dan cepet dewasa. Semalam memang dia badannya panas. Hari ini langsung dipinter. Langsung gak tau pinter banget deh, pake banget lagi. Kalau mau tidur siang nih, jadi kalau gak tidur siang mama pergi. Udah deh. Kenapa atur-atur mama? Mama lagi puasa. Kok mama puasa luar? Belum bayar. Kapan puasa? Besok. Emang kamu puasa? Puasa. Nanti belajar puasa sama mama mau? Belajar puasa mau nggak? Asyik. Tahu nggak kalau puasa ngapain? Tahu. Gimana? Nggak boleh minum dan nggak boleh makan. Terus apa lagi? Nggak boleh apa lagi? Malah. Oh itu pinter. Terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh nangis. Nggak boleh nakal. Kalau nangis, nakal, marah-marah puasanya batal. Iya, pinter. Nanti ikut sahur nggak? Dibangunin sahur? Mau. Ganggu ketenangan.